Dan paket sudah tiba di Surabaya Jatim, sudah diterima oleh Pak Sahlan, langsung memberi kabar ke kami, dan ini dia. Alhamdulillah, burung mendarat dengan selamat, aman dan sehat. Terima kasih Van BF Bengkulu dan terima kasih Om Asdang. Oke, Sobat Kicau Mania, langsung saja ini untuk pengiriman ke Surabaya Jatim ya. Kita berikan cepu 4 double-double, untuk air minumnya 2 dan untuk purnya 2. Burung sudah pastol, siap kita kirim. Pesanan lama, indenan lama ya. Nah, ini indenan sesudah tahun baru, dan kalian bisa hitung sendiri umurnya berapa karena pengiriman di bulan Oktober. Pull di master. Jadi buat kalian yang ingin Ragen B3 MB pastol siap gantang, kalian wajib inden transfer lunas ya, dari sebelum netas. Boleh 2 tahap, tahap 1, tahap 2 ya. Nah, ini kita masterkan dari usia 1 bulan sampai usia 7 bulan sampai penampilannya seperti ini ya, baru kita kirim ke alamat kalian. Oke, lanjut, ini pengiriman untuk Pak Sahlan di Surabaya Jatim. Pengecekan nomor ring terlebih dahulu. Mudah-mudahan Pak Sahlan nonton di video ini. Nomor ringnya sudah kelihatan jelas 228, dan itu nomor ring APBN-nya. Kita selipkan, kita letakkan di bawah kertas yang bertulisan alamat Jatim ya, 1 pastol jantan Trahgen B3. Nah, ini paket semua digaransikan aman. Terjadi apa-apa dengan paket, diganti 100% dan pengiriman amanah. Jadi kami sudah banyak Sobat Kicau Mania mengirim, baik ke seluruh Jawa, Sumatera, sampai Kalimantan. Kalian bisa cek bongkar-bongkar aja video YouTube kami, baik di channel ke-1 maupun channel ke-2. Pengiriman udah sampai ke Kalimantan, selamat sampai tujuan. Dan mereka semua inden, rela antri inden supaya dapat dan dikirim ke alamat mereka. Ya, itu cara dipertenangkan kami. Oke, lanjut, ini kita di malam hari ya, janjian dengan supir temu di pusat kota, dan supir akan terus memberikan kabar ke kami, mengontrol makan minumnya aman di dalam perjalanan. Udah Pak Bos, ini nyampe pelabuhan, udah naik kapal. Tadi siang tak kasih jangkrik udah. Dan paket sudah tiba di Surabaya Jatim, sudah diterima oleh Pak Sahlan, langsung memberi kabar ke kami, dan ini dia. Alhamdulillah, burung mendarat dengan selamat, aman dan sehat. Terima kasih Van BF Bengkulu dan terima kasih Om Asdang, burungnya top care Surabaya Jatim. Kita buka indenan baru di bulan ini, kebetulan tidak antri ya, jadi kesempatan kalian. Nah, di sini kita siapkan pemasteran sekolahnya di sini, pemasteran-pemasteran andalan kita ini yang menemani trotol kalian atau pastol kalian jika kalian inden ke tempat kami ya. Sampai siap gantang kita siap, baru kita kirim ke alamat kalian untuk yang mesan MB pastol. Kalau trotol tetap kita bekali pemasteran seperti ini juga sampai usianya 3 bulan barulah kita kirim. Nah, kalau trotol kalian santai ya, kalian lunas di awal, kemudian untuk ongkirnya itu menyusul pada saat siap OTW pengiriman. Begitupun dengan MB pastol, santai. Setelah lunas 2 kali bayar tempo, ketika mau ngirim di usia 7 bulan atau 8 bulan nanti, baru kalian pikirkan ongkir. Nah, kalau pastol enak Sobat Kicau Mania, sampai dia siap gantang usia 7 bulan atau 8 bulan, baru kita kirim ke alamat kalian, dan itu dibekali masteran-masteran kita dari usia 1 bulan sampai usia 7 bulan. Dan untuk sekarang ini sudah terpenuhi semua ya, pesanan MB pastol siap gantang pelanggan-pelanggan kami sudah lunas semua, bahkan sudah ada yang lunas sampai ke ongkir. Adapun yang belum bayar ongkir, mereka pesan MB pastol siap gantang. Tolong disetting sama Bang Asdang, dimasterkan ya sekolah di sana sampai dia benar-benar jos siap gantang, baru kirim ke tempat kami, itu kata mereka ya. Jadi mereka sabar 6 bulan lebih, bahkan itu 7 bulan ya, baru kita urus pengiriman ke tempat mereka ya. Jadi memang harus yakin kalau mesan MB pastol siap gantang di sini, karena prosesnya tidak mudah, harus berhati-hati dalam pemasteran, terutama perawatan, tidak asal jor ekstra puding ya. Yang penting di sini burung sehat, dia tidak stres dan tidak rusak, supaya nanti bisa digantang oleh pelanggan itu.
dan mudah-mudahan bisa juara seperti kakak-kakaknya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian yang ingin inden, jangan ragu, langsung saja ke WA kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.